Sebegipun kita kaki tangan kerajaan, mesti ada pengenalan jabatan kan. Ini adalah pengenalan organisasi jabatan. Untuk makluman tuan-tuan, ini adalah sejarah penubuhan bomba. Bomba ditubuhkan pada tahun 1883. Lama kan bomba? Masa tu semasa rekrut, kami dibagi dua pasang uniform berseluar pendek, berkepala botak macam saya ni lah. Ni botak lagi kan. Saya bukan botak, tak ada rambut, saya kuntil pendek. Berkepala botak, berseluar pendek, kasut sukan, stoking panjang, mirip-mirip askar Jepun macam tu lah. Okay, ini adalah pengenalan. Okay, saya rasa tak penting bagi tuan-tuan, tapi untuk sekadar pengetahuan aje lah. Tuan-tuan jangan tanya saya apa maksud itu bomba. Kan, ada setengah orang tu dia macam-macam dia punya pemahaman dia. Cukup sekadar tuan-tuan dan puan-puan kenal bomba tu padam api, pakai baju biru, pakai baju celoreng. Tu pun baju celoreng tu baru. Dulu pakai baju coklat zaman saya, pakai baju coklat zaman Cik Apik, pembantu saya ni, dah pakai baju biru dengan celoreng. Saya dulu pakai pergi pemadam api, pakai baju seluar coklat, t-shirt putih, pakai baju api saja. Tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, sebetulnya baju api kami tu bukan untuk tak terbakar, cuma menahan daripada kepanasan sahaja. Dia boleh terbakar. Tapi walau bagaimanapun, kami walaupun baju api kami tak terbakar, tetapi kami tak pernah mengundur selangkah sekalipun walaupun kebakaran sebesar mana. Kami tak ada ilmu kenapa tak elak. Tak ada. Kami pergi. Tuan-tuan tahu tak kenapa? Sebab di dalam salah satu kebakaran yang besar, di situlah terdapat ramainya bidadari, bidadari yang cantik dan handsome melambai-lambai kami. Abang bomba, abang bomba, tolonglah. Sebab tu saya, kita bomba tak pernah mengundur, pergi saja. Okey. Ada yang ngangguk, ada yang giling, tak apa. Okey, pasukan tindakan kecemasan. Siapa yang pernah saya rasa ada kenal yang pernah mengikuti yang penerangan saya yang lama boleh tak? Bulan 5. Bulan 5 itu yang buat sebelah sana. Yang masa duduk dalam dewan sebelah sana tu ramai. Bila pindah sebelah sana tak ramai. Tapi alhamdulillah lah, lagi tak ramai, lagi senang kerja saya kan. Tapi untuk yang ERT ni, tuan-tuan kena tahu dan faham lah tindakan dan tuan-tuan akan lakukan semasa andai kata terjadinya sesuatu kebakaran dan kecemasan. Besok kita training. Besok saya bawa training tuan-tuan betul-betul melawan kebakaran. Boleh kan? Boleh. Sebelah sini yang boleh, sebelah sana tak boleh. Boleh. Sebelah sini semua kaum ibu sebelah sana gagak perkasa. Boleh kan? Boleh. Paling tidak pun di tempat kita tinggal, paling tidak kalau kita habis tak boleh pun, paling tidak tempat yang kita tinggal, kita mesti bertindak berserta dengan apa? Berserta dengan apa? Berserta dengan keyakinan dan berdoa. Siapa yang ada di antara tuan-tuan yang kalau ada nak keluar ke masa saya bercerita, bukan berceramah, bercerita, tak jadi masalah kan?
belilah. Macam biasalah. Sebab saya kalau dah dapat mic ni, satu hari saya boleh bercakap, boleh berdiri macam ni, tak ada masalah. Cuma auta dengan fakta je lah beza dia.